Sayuran terbaik untuk kecilkan perut buncit. Salah satu makanan yang disarankan untuk diet sehat adalah sayuran. Namun jika kebutuhan Anda adalah mengecilkan perut buncit, ada beberapa jenis sayuran yang lebih direkomendasikan dan dinilai efektif. Sayuran yang direkomendasikan adalah sayuran yang rendah kalori, tinggi serat, protein, dan nutrisi bermanfaat lainnya. Berikut adalah sayuran terbaik untuk kecilkan perut buncit. Yang pertama, beet. Sayuran satu ini mungkin agak asing di Indonesia, namun beet mampu mendukung program mengecilkan perut Anda, termasuk mengatur pencernaan. Beet tinggi kandungan serat, yakni sekitar 3,8 gram dalam setiap 128 gram sajian. Asupan serat baik untuk mencegah perut kembung, mengurangi nafsu makan berlebih, dan meningkatkan rasa kenyang. Serat juga mendukung kesehatan mikrobioma usus. 2. Bayam. Bayam kaya akan nutrisi penting dan cocok diolah jadi berbagai macam masakan. Hal ini membuat bayam jadi salah satu sayuran terbaik untuk mengecilkan perut buncit. Ahli diet Corny De Angelo mengatakan, sayuran hijau sangat baik untuk mengecilkan perut. 3. Jamur. Jamur sangat disukai kaum vegan dan non-vegan. Jamur kerap digunakan sebagai pengganti daging karena memiliki serat dan tekstur serupa. Namun lebih dari itu, konsumsi jamur mampu menurunkan berat badan dan membakar lemak dengan mengatur kadar gula dalam darah. Ternyata jamur juga kaya akan protein sehingga metabolisme tubuh bisa lebih ditingkatkan. 4. Cabai. Apakah Anda suka pedas? Jika iya, ini kabar baik bagi Anda. Cabai termasuk sayuran untuk mengecilkan perut secara alami. Seperti yang dilaporkan NDTV, studi menunjukkan bahwa panas yang dihasilkan dari konsumsi cabai membantu membakar lebih banyak kalori. Panas ini juga mampu mengoksidasi lapisan lemak dalam tubuh. Namun Anda tak perlu mengonsumsi rasa pedas yang menyiksa. Yang terpenting dalam hal ini adalah kandungan kapsaisin yang mampu membakar lemak dalam tubuh. 5. Brokoli. Salah satu sayuran padat nutrisi dan sangat direkomendasikan untuk mengecilkan perut adalah brokoli. Brokoli kaya akan antioksidan yang mampu menurunkan peradangan. Di samping itu, brokoli juga mengandung amunisi untuk meluruhkan lemak perut seperti vitamin C, kalsium, dan kromium. 6. Wortel. Wortel terkesan sepele, apalagi sayuran satu ini banyak ditemukan di banyak masakan. Namun wortel akan mendukung program penurunan berat badan khususnya mengecilkan perut. Kenapa wortel bisa jadi salah satu sayuran untuk mengecilkan perut secara alami? Bes menyebut wortel mampu meningkatkan metabolisme tubuh.